Gimana Pak Isam rasanya? ratingnya berapa? Mas Nabil pesen apa? Sudah di foto. Mie ayam bakso. Mie ayam hot bread. Ibu pesen apa? Ini dulu di mana? Jadi belum pesen mie ayam pakai hot plate. Ini pakai hot plate. Jadi kayak mie ayam goreng. Kuahnya goreng. Iya. Ada kuah ya. Ada kuah. Ini tambahin bakso. Itu mie aja enak. Tapi rasa basic yang udah pedes. Ya. Terus Fadil apa? Fadil mie ayam polos. Udah tahu lah udah. Gimana bisa rasanya dia? Enak. Oke. Terus aku pesen ini bakso rudang rusuk. Mercon. Oh, bakso mercon. Mercon ya? Bisa bener. Jadi ini ada bakso yang isinya tuh cabai. Mau coba, ini satu porsinya 40.000. Dan kalau belum waktu belum ditambahin bumbu, kita rasa banget kaldunya tebal. Jadi aku nyicipin juga mie ayam enak. Basic mie nya lembut, teksturnya cocok buat yang nggak punya gigi. Oh ya, ini bakso rusuk ini ada cabang pertama di Wonosobo ya. Ternyata dia udah punya cabang 4 di Banjarnegara dan Purbalingga ya. Purbalingga. Tapi rekomendasi ya. Ini buat pilihan yang lain. Harga di sini sedikit lebih mahal dari tempat lain, tapi memang beda. Oke. Nih Mbak Yani pesan apa Mbak Yani? Pesennya mie ayam hot plate. Mie ayam hot plate. Gimana komennya? Rekomennya enak. Mie nya juga pas banget. Sesuai dengan harganya. Ayamnya lembut. Lembut, ya. Tapi itu nggak ada kuahnya ya? Nggak ada, kayak mie goreng. Mie ayam goreng. Mie ayam goreng. Oke deh, selamat makan. Ayo Fadil, habisin Fadil. Tadi Fadil habis berenang jadi capek dan ngantuk. Iya. Oke. Oke, ini nambahin komen tentang ini ya. Ini itu satu, isinya apa aja, Bu? Ini ada bakso cil satu. Bakso gede yang isinya itu ada cabenya, bakso urat ditambah cabe setan. Bakso mercon ya. Dua ya. Ini ada dua baksonya. Terus ini ada iganya nih. Wah, mantap banget. Ini makan ini kenyang banget. Ini enggak makan sampai malam nanti. Ini punya pedes. Mantul. Dil, habisin Dil. Enggak kuat. Tadi dia makan banyak.